Oke guys, selamat datang di channelku guys. Jadi di video kali ini saya akan mau bahas cara buka Super Raider Wars plus fungsi kristal di Super Raider Wars. Oke, aku akan bahas dulu bagaimana sih cara buka Super Raider Wars ini. Nih, Super Raider Wars kayak gini ya. Nah kayak gini Super Raider Wars. Cara bukanya gimana bang? Nah, cara bukanya itu raider kalian harus 100% upgrade-nya di sini ya, 100%. Nah, ini 100% contohnya Zioku ini 100%. Terus Saber, Geist, Wash, Wild. Terus Os. Minimal satu lah kalian raidernya yang 100%, nanti kalian bisa buka Super Raider Wars-nya. Plus ada eventnya ya. Percuma kalau raider kalian 100% kalau eventnya nggak ada. Nih, klik news. Kita lihat eventnya ada nggak. Nah, nih ada eventnya. Ada tanggal mulainya nih. Misalnya nih tanggal 10 bulan Desember. Berakhirnya tanggal 31 bulan Desember jam ini jam 3 Jepang ya, berarti kalau di Indo jam 1 siang. Oke, tulisnya 2 jam lah ya antara Jepang sama Indo. Nah, untuk fungsi kristal di Super Raider Wars aku main dulu ya biar dapat kristalnya. Pakai CEO. Oke. Oke, langsung jadi Grand CEO. Langsung under kick. Oi. 20 die break. Oke, L20 lagi. Aduh, jurus imun. Kampret. L20 lagi. Langsung jadi Zioma. King Giri-Giri Slash. King Giri-Giri Slash. Oke, langsung King finish time. Oke, langsung jadi Grand CEO lagi. Bulto L20. Oke, langsung Saikyo finish time. Ras mode aja lah. Bulto. All 20. Direct Bulto. Langsung spam aja lah. All 20 time break Bulto. Finish me. Oke, target aja lah biar gak lupa. Iya deh, no forget. Oke, all 20 time break. Oke, Bulto. Aduh, habis. Aduh, jurus. Finish time, gak kena dong. Dum. Mana nih Oma CEO nya belum keluar ya. Oke, jadi keren CEO. All 20 time break. All 20 lagi. All 20 lagi.
U31 langsung di ground JO lagi. Aldo nanti yang BCX. Ya gak cuma dapat kristal sih main di Super Red Wars. Dapat apa itu? Kayak ini loh, lingkaran-lingkaran nih, BC, CT. Nah, nih, kristal-kristal super. Aku jelaskan lah satu super satu. Oke, aku jelaskan yang kristalnya dulu aja lah ya. Oke, keluar ke menu lobby. Nah, kristalnya yang itu buat upgrade bangunan level 10 ke atas. Contohnya nih, level 10 sampai ke atas, terus sampai 11, 12, 13, 14, sampai seterusnya lah. Kecuali bangunan utama ya, gak bisa di upgrade lagi, mentok sampai level 20 nih. Nah nih, nah kan, agak kristal ini kan. Level 10 ini, level 13 ke 14 pakai ini. Terus bangunan ini pakai kristal. Terus bangunan ini pakai kristal. Ini pakai kristal, pakai kristal semua guys. Kalau level 10 ke atas ya kan pakai kristal semua. Ini masih level 6 kan, nggak pakai kristal. Kalau 10 ke bawah nggak pakai kristal. Nah untuk yang tadi kayak BC, BT, kota, city, itu yang lingkaran-lingkaran bulat-bulat itu, kalian tekan yang ini ya, yang ini, yang kedua. Terus kalian pasang lah di radar kalian. Contohnya aku di Zio nih, udah pasang nih. Ini ada kota, ada TRK, ada RAS, tapi SD ini sudah lengkap. Kayak gitu guys. Oke guys, sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.